Terima kasih Anda masih menyaksikan Family 100 Indonesia. Kita kembali bermain dengan dua tim untuk 200 juta rupiah. Poinnya dikali dua, ini dia double points. Wah, ini ibu-ibu semangat nih. Padahal belum dipanggil ya. Ini pasti bakal lebih semangat. Soalnya kalau bisa nebak survei nomor 3 terus ada bunyi ini. Nanti saya kasih cash 2 juta rupiah. Survei nomor 3 ya. Oke, sudah siap bermain? Siap. Satu tangan di samping buzzer, satu tangan di belakang. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Hadiah apa yang diberikan fans kepada idolanya saat jumpa fans? Bunga. Bunga. Kita lihat sama-sama. Ibu ngefans sama siapa? Sama Bang Omes. Bohong. Kok nggak bawa bunga? Survei membuktikan. Masih ada kesempatan. Hadiah apa yang diberikan fans kepada idolanya saat jumpa fans? Boneka. Boneka. Biasanya kalau mau ngasih boneka, boneka bentuk apa? Biasanya apa ya? Binatang kali ya. Binatang ya. Misalnya kayak budok. Kelabang. Kan aku suka Ih jangan. Kita lihat sama-sama ya. Ya kan kelabang juga binatang. Serem. Apa? Ya kan kelabangnya cute. Survei membuktikan. Puji bermain katanya Pak Arief. Ya. Ngefans sama siapa? Musisi atau Bon artis? Jovi. Bon Jovi. John Bon Jovi. John Bon Jovi. Kalau ketemu John Bon Jovi, hadiah apa yang diberikan fans kepada idolanya saat jumpa fans? Foto. Hah? Foto. Foto. Kita lihat sama-sama foto foto dianya ya. Foto dia berdua. Foto berdua. Edit, foto. Edit, edit. Foto berdua dia udah diedit. Oh, foto berdua udah diedit kasih ke dia. Terus kata dia, apaan nih? Kembar, kata dia kembar. Kasih foto, foto dianya kali, foto Bon Jovi-nya. Survei membuktikan. Edra, ngefans sama siapa? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, nah bayangkan tuh. Hadiah apa yang diberikan fans kepada idolanya saat jumpa fans? Sepatu. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Yes, ya 2 juta. 2 juta. 2 juta. 2 juta. Dapat ekstra cash 2 juta rupiah buat beli sepatu apa? Bola. Bola, bola. Edri, dua lagi, sapu bersih. Hadiah apa yang diberikan fans kepada idolanya saat jumpa fans? Tanda tangan. Hadiah apa yang diberikan fans kepada idolanya saat jumpa fans? Tanda tangan. Kamu ngefans sama siapa? Nisa Sabian. Nisa Sabian? Ya. Jadi kamu mau ngasih tanda tangan kamu buat Nisa Sabian? Survei membuktikan. Perhatikan lagi pertanyaannya, ya, Ibu Puji. Tunggu, tunggu, tunggu. Hadiah apa yang diberikan fans kepada idolanya saat jumpa fans? Minta foto berdua. Nggak boleh. Kita lihat sama-sama. Nggak boleh ya. Hadiah apa? Aduh. Bukan permintaan iya, apa, iya, iya. Hadiah apa. Survei membuktikan. Ya. Ya. Suryanto, silakan diskusi untuk merebut poin. Pak Arief, satu lagi kesempatan. Jangan sampai direbut lagi. Dari tadi ngumpulin poin, direbut. Ngumpulin poin, direbut. Hadiah apa yang diberikan fans kepada idolanya saat jumpa fans? Baju. Baju.
masuk akal. Kita lihat sama-sama survei membuktikan. Edra, kesempatan untuk sapu bersih. Hadiah apa yang diberikan fans kepada idolanya saat jumpa fans? Jaket. Jaket. Takut kedinginan ya. Kita lihat sama-sama jaket. Survei membuktikan. Kalau saya boleh jujur ya, saya pernah dapat boneka, foto, sepatu, bunga, dan kaos. Ada satu lagi yang paling sering saya dapatkan, salah satunya ya. Setia, setia enggak? Hadiah apa yang diberikan fans kepada idolanya saat jumpa fans? Makanan. Makanan? Pak Suyanto, hadiah apa yang diberikan fans kepada idolanya saat jumpa fans? Baju. Udah. Baju. Jawaban yang bagus sekali, Pak. Bu Dewi, hadiah apa yang diberikan fans kepada idolanya saat jumpa fans? Seperti anakku, makanan. Makanan. Ibu mau ngasih makanan apa kalau buat idola? Selera Bang Omes apa? Aku masakin. Yo. Alita, ada dua masukan. Baju dan makanan. Kalau kapten punya jawaban sendiri, silakan. Untuk kembali merebut poin, pikirkan jawaban yang simple. Harus tepat karena tinggal satu. Hadiah apa yang diberikan fans kepada idolanya saat jumpa fans? Bingkai foto idola. Bingkai, bingkai foto. Bingkai foto? Itu udah ada. Makanan. Ah, kita mah gak baca. Ah, itu. Foto, bingkai foto ya? Sama. Sedulur. Kita kunci jawabannya bingkai foto. Kita lihat Mama Dewi nampak emosi ya. Ya sabar, sabar, sabar. Bener, tapi ya padahal gemes ya Mama ya. Nah, tapi gak apa-apa, itu kan haknya kapten. Tapi coba kalau jawab makanan ya Mama ya. Tapi gak apa-apa ya. Padahal kan bingkai foto udah ada itu foto. Iya, tapi gak apa-apa Mama ya. Coba padahal kan kapten ya. Oke, kita lihat sama-sama jawabannya. Pilih jawaban sendiri bingkai foto, survei membuktikan. Pastinya bingkai foto dan foto itu sama. Jawabannya ya, kalau saya pribadi paling sering tuh dikirimin... Makanan. Makanan. Biasanya kalau saya, apalagi kan salah satu program ada The Voice Kids Indonesia. Itu dari setiap peserta dari mana-mana bawa makanan dari kampung halamannya. Nomor 4. Makanan. Dua suara loh jawab makanan. Tapi gak apa-apa ya Bu ya. Apa? Tapi coba kalau pilih makanan. Tapi gak apa-apa ya. Itulah keseruannya ya. Harus lebih hati-hati lagi. Kita akan masuk ke games penentuan. Poin paling tinggi dikalikan 3. Ini dia triple point. Penentuan kapten tim Ayo Maju. Asik. Oke teman-teman, satu tangan di samping buzzer, satu tangan di belakang. Di permainan ini saya punya dua amplop merah dan biru. Isinya adalah poin menentukan hadiah yang bisa dibawa pulang. Nanti kita bermain dengan ini. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah... Apa alasan pasangan suka tinggal satu rumah dengan mertua? Alita? Ekonomi. Ekonomi. Belum apaan. Ekonomi itu terlalu luas. Ekonomi itu kenapa ekonomi? Kita lihat sama-sama survei membuktikan. Ekonomi apa? Kenapa?
Edri, apa alasan pasangan suka tinggal satu rumah dengan mertua? Gak mau pisah. Gak mau pisah sama orang tua. Masuk akal. Survei membuktikan. Gak mau pisah sama orang tua. Ya kita lihat tapi jarang ya. Bu Dewi. Ya. Dulu waktu menikah langsung keluar dari rumah atau sama mertua? Langsung keluar dari rumah. Wow. Langsung nih. Tapi bukan diusir tapi ya. Apa alasan pasangan suka tinggal satu rumah dengan mertua? Karena pengen mandiri, gak ngerepotin orang tua. Pengen mandiri. Pengen mandiri? Apa alasan pasangan suka tinggal satu rumah? Bukan keluar rumah. Perhatikan lagi pertanyaannya. Karena ingin mandiri. Survei membuktikan. Ya. Ibu Puji, apa alasan pasangan suka tinggal satu rumah dengan mertua? Belum punya rumah. Belum punya rumah? Iya. Masuk akal. Survei membuktikan. Masuk akal tapi tidak ada di survei kami. Bukan benar dan salah, apalagi ini makin sedikit. Berarti yang kami cari benar-benar top survei. Pak Suyanto, dengarkan baik-baik pertanyaannya. Apa alasan... Ini pasangan suami istri nih, udah nikah, tapi mereka masih satu rumah sama mertua. Nah, apa alasannya? Belum punya biaya. Belum punya biaya. Kita lihat sama-sama, belum punya biaya. Survei membuktikan. Pak Arif, apa alasan pasangan suka tinggal satu rumah dengan mertua? Ramai. Ramai. Masuk akal. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Bener banget. Rame. Ada orang yang gak mau keluar dari rumah supaya tetap ramai. Karena kalau punya rumah, tapi gak mau sendiri, berduaan, sepi. Edri, main atau lempar? Main. Main. Nah, sebelumnya saya punya amplop merah dan biru. Poinnya bisa sama-sama besar, sama-sama kecil, atau berbeda. Menentukan hadiah yang bisa dibawa pulang. Kamu pilih yang mana? Warna merah. Nggak mau biru. Merah. Tanya dulu keluarganya. Merah. Mikir. Jangan itu mikir. Iya, udah tadi tuh ditanya, suruh kompromi. Jangan dibuka sampai saya suruh buka, mari kita bermain. Edra. Apa alasan pasangan suka tinggal satu rumah dengan mertua? Kumpul. Kumpul. Ya rame. Survei membuktikan. Kumpul, ya rame. Coba pikirkan lagi jawabannya, cari yang simple. Sambil berpikir nih, kita lihat dulu Balapedia. Apa, Miss? Itu kan di papan jawabannya ada ramai. Nah, aku mau nanya sama AA. AA itu serumah tinggal berapa orang? Saya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9? 9. Oh my God. Tapi ada yang lebih banyak, A. Berapa? A, mau tahu nggak? 180 orang. Jadi ada seorang pria asal Mizoram, India yang bernama Ziona. Usianya 73 tahun. Dia itu memiliki 39 istri, 94 anak, 14 menantu, dan 33 cucu, AA. Dia menikah pertama kali umur 17 tahun. Bayangin, mereka tinggal harmonis banget di rumah 4 lantai yang ada 100 kamar isinya, AA. Jadi kalau AA bilang 9 orang udah banyak, tuh. Berasa apartemen ya. Berasa rumah susun. Apa lagi? Ini mah kos-kosan belakang kebon jeruk. Kayak gitu, AA. Tuh, AA bilang 9 mah belum
ada apa-apanya. Dan ini mereka ya, setiap hari keluarga ini menghabiskan beras hampir 100 kg. Paling 1 liter lebih sekaleng doang kan habisnya, Mak? Iya. 100 lebih orang. Benar. Wow. Luar biasa kan? Istrinya berapa? Istrinya 39. Kita harus banyak informasi ya. Informasi. Iya dong, pastinya. Udah, sekian Malapedia. Banyak belajar, 39. Oke, Andre. Kita lanjut ya. Apa, Bu? Jangan dong. Siapa yang nyuruh? Jangan-jangan saya mau nanya. Apa alasan pasangan suka tinggal satu rumah dengan mertua? Biar nggak kangen. Biar nggak kangen? Survei membuktikan? Keluarga Suryanto, silakan diskusi. Cari jawaban yang simpel. Yang manusiawi lah, maksudnya bukan yang simpel lah. Apa alasan pasangan suka tinggal satu rumah dengan mertua? Repot. Maksudnya misalnya suaminya kerja, istrinya kerja, ntar anak siapa? Kan kalau mau pembantu rada-rada gimana gitu kan bisa dimomong sama neneknya. Nah itu bukan repot istilahnya. Apa tuh? Harus spesifik, kalau repot bisa jadi jawabannya luas. Ibu aja itu contoh. Contoh tuh berarti banyak. Betul ya? Iya betul. Contoh dari repot. Kita lihat sama-sama survei membuktikan. Keluarga Suryanto setia, apa alasan pasangan suka tinggal satu rumah dengan mertua? Biar harmonis. Pak Suryanto, apa alasan pasangan suka tinggal satu rumah dengan mertua? Damai. Keluarganya tenang sekali, harmonis dan damai. Ibu Dewi, apa alasan pasangan suka tinggal satu rumah dengan mertua? Karena anak tunggal. Alita, kembali ini adalah survei, ya. Karena anak tunggal, karena biar damai, biar harmonis. Keluarganya adem sekali ya. Tapi kembali ini adalah survei. Ya, yang ditanya 100 orang. Mungkin dia 100 anaknya, 20 anaknya. Kapten kalau punya jawaban sendiri silakan. Apa alasan pasangan suka tinggal satu rumah dengan mertua? Harmonis. Ikut ibu aja. Anak tunggal. Aku salah lagi tadi. Aku salah lagi ya. Coba ya. Tadi jawabannya makanan. Diinget-inget mulu udah ya Bu ya. Tapi kalau tadi makanan tim ini yang mimpin soalnya. Ya. Tapi ya udahlah ini namanya permainan. Karena kalau ini dapat. Belum dapat. Kalau tadi makanan sih ya udahlah. Yuk kita lihat ya. Untuk merebut poin dari tim keluarga Bapak Arief, survei membuktikan. Tunggal itu mungkin bukan jawaban yang pasti ya, yang 100 orang kami survei, kalau ada 70 orang anak tunggal yang kami survei itu mungkin ada ya. Kita lihat yang lebih umum, nomor 3. Gampang, ada yang masakin. Ini bagian dari nggak repot, ada yang masakin, nomor 2. Ngirit. Biaya ekonomi. Ya, alasan utamanya kan dari sudut pandang menantu. Biar apa? Biar ngirit gua. Pasti ngomongnya gitu. Ini top surveinya. Ada yang ngurus anak, harus spesifik jawabannya. Poin akhir keluarga Suryanto. 87. Keluarga Bapak Arief. 247, siapkan 2 orang bermain bersama saya untuk 200 juta rupiah. Dan sekarang kita ke keluarga Suryanto. Terima kasih banyak Alita sudah hadir. Bu Dewi, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih.
Boleh pinjam? Nah, ini tadi mendapatkan amplop biru. Poin tambahannya adalah, besar nih. 50 poin. Padahal udah bagus banget. Dapat 137 poin berarti bawa pulang 1.370.000 rupiah. Selamat keluarga Suyanto. Mohon maaf harus pulang lebih dulu, saatnya lihat ke sana, saatnya bilang. Terima kasih. Oke, keluarga Farid siapa yang main bersama saya? Edri, sama? Papa. Oke, Edri dan Farid akan coba keberuntungannya untuk 200 juta rupiah. Sesaat lagi tetap di Family 100. Indonesia.